Halo Mas Bro, jumpa lagi bersama saya Wally Fishing Guys. Kali ini saya mancing lagi guys, tapi saya tidak mancing nila ini Mas Bro. Tapi saya mancing ikan baung, ikan keting lah. Karena ini musimnya musim keting, jadi saya mancing ikan keting. Tapi saya nggak pakai umpan cacing nih guys. Saya pakai umpan tempe. Nah, umpannya seperti ini. Seperti kayak pelet lah. Nanti cara buatnya saya taruh di deskripsinya ya, udah ada di video saya sebelumnya. Kita langsung saja mancing, buktikan gimana tempe ini mancur apa kagak. Oke, langsung saja kita mancing. Oke guys, sorry. Wah, umpannya malah jatuh, terlalu sedikit guys. Sorry guys, kita ulang lagi ya. Iya begini guys. Nah cuma segini aja, kita lempar langsung sudah. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, waduh masih belum kena guys. Nggak tahu tadi guys langsung disambar guys. Terburu-buru akunya guys. Kita pasang lagi le. Iya, langsung lempar ya. Bismillahirrahmanirrahim, semoga makan guys. Semoga berhasil guys. Terus oke le, wih akhirnya berhasil guys, mantap guys ini guys, akhirnya dapat guys. Oke guys, berhasil kan? Biar kecil yang penting berhasil. Banyak itu saja. Masuk mulut. Iya. Wih, akhirnya dapat bro. Ikan wiring. Kecil di sini kayaknya guys. Kita coba lagi, kita simpan lagi sedikit saja. Langsung strike guys, mantap guys, mantap kan guys, umpan tempe memang yahut. Kasih lagi yang dikit aja, nggak usah banyak, kalau banyak malah nggak kena. Oke, terus iya, strike lagi, gampang banget guys, ya enggak. Segini guys, kasih lagi guys, tenggelamkan. Terus iya, akhirnya strike lagi guys,
gampang kan. Pakai umpan tempe emang Yahud guys. Gacor. Tapi saya kayak kecil-kecil nih guys. Gini guys, gak usah banyak-banyak. Setrek lagi guys, mantap guys. Lunyut ikan keting guys, pakai tempe guys. Cuma pasang satu nih guys, nggak banyak-banyak. Nah yang satu saya biarin terus set terus. Iya akhirnya setek lagi guys, mantap guys. Ini lumayan ini guys ya kan, bukti ampuh ikan umpan tempe, mantap. Oke mas bro, ini adalah hasil mancing pakai umpan tempe. Ini adalah umpannya yang tadi. Nah yang tadi ini hasilnya, cuma mancing 1 jam setengah ini tadi karena panas, tadi saya agak santai-santai. Nah ini buat review. Oke hasilnya. Oke bosku, karena sudah azan asar kita break dulu ya, nanti kita lanjut lagi. Oke, salam sehat tanpa obat. Nanti cara bikin umpan tempenya saya taruh di deskripsi ya. Bye bye, salam mancing.